Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Madrasah Bro. Salam sehat dan salam sukses buat semua operator madrasah di Indonesia. Mengawali tahun baru tahun 2022, tepatnya hari ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2022, Madrasah Bro akan memberikan update terbaru kepada semua operator di Indonesia. Materi kali ini tentang update PTK atau akun guru dan tenaga kependidikan yang ada di Simpatika. Jadi ada perintah untuk melengkapi profil PTK yang ada di Simpatika. Oke teman-teman, kita langsung pada materinya ya. Yang pertama kita buka akun Simpatika seperti ini ya. Kemudian kita login dengan akun PTK. Yang ini sudah saya perbarui, jadi kita logout dulu ya. Kita pilih guru yang belum di update simpatikanya. Nah, di sini ya. Jadi pembaruannya itu ada di sini. Ketika pertama kita login di akun NUPT ya, akun PTK guru, maka di sini ada perintah untuk menginput email dan nomor HP. Jadi kita input dulu emailnya. Kemudian input nomor HP-nya. Maka selanjutnya kita klik lanjut. Dan yang terakhir kita klik simpan. Maka secara otomatis data PTK kita sudah diperbarui dan sudah diupdate sehingga kita bisa login seperti biasa. Oke, kita lanjut ke PTK yang lain ya. Oke, kita logout dan kita lanjutkan ke PTK yang lainnya. Bapak, Ibu, teman-teman operator, usahakan semua PTK yang ada di madrasah kita itu diupdate dengan cara memasukkan email dan nomor HP masing-masing. Oke, kemudian klik simpan. Oke, baik teman-teman, itulah caranya mengupdate data PTK terbaru di Simpatika Kemenag tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa bantu channel ini berkembang, bantu subscribe, like, share, dan komen serta aktifkan lonceng Anda supaya Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.